Makan sore guys, sapi-sapi jumbo yang ada di Tasakur Farm. Ini merupakan kandang yang buka cabang di Boyolali dan juga di Tangerang ya mas ya? Tangerang. Selamat sore mas. Ya. Namanya siapa mas? Nama saya Hilmi. Oh ya Hilmi. Masih kayak artis Jakarta ya? Ya mas? Jakarta gitu ya. Rumahnya mana mas aslinya? Aku aslinya Tangerang. Tangerang ya. Apa aslinya Tangerang, di sini aku sama rekan aku Mas Eno. Jadi aku setiap minggu itu bawa ke Tangerang itu sekitar minimal itu 15 ekor sampai 17 ekor. Per minggu ke Tangerang sapi. Ke Tangerang sama aku punya cabang lagi di Pasar Purwakarta, Ciwareng. Per minggu itu minimal 17 ekor. Ini berarti kandang transit. Nah, untuk sapi-sapi jumbo yang pesanan nanti di Jakarta nanti dikumpulkan di sini. Itu dikumpulkan di sini. Kebetulan kan ada beberapa rekan aku nawarin ke beliau gitu kan, yang disebut ya adalah sultannya sapi gitu kan. Beberapa orang gitu. Jadi aku ikut ngebantu mereka untuk nyarikan sapi-sapi jumbo kelas. Barusan didapat ini ya mas? Kemarin. Namanya siapa ini sapinya? Kalau namanya belum ada. Nah, cuma kemarin dapat di lereng Telomoyo. Bobot berapa ini? Telomoyo. Waduh. Kok enggak, waduh. Ini padahal pemburunya Telomoyo nih. Saya pemburu di Telomoyo. Kebetulan tersembunyi di tersembunyi. Bobot berapa tadi? Kemarin LD-nya 235 perkiraan 11. Nah, kalau kita satu 2 cm itu 11 minimal. Ini nanti bisa keluar enggak, Mas? Bisa lihat besarnya kan. Rencananya mau timbang nanti ya, Mas. Ya. Kita langsung timbang. Kita lihat ya. Dan ini sebelum ditimbang ini kita lihat bocoran tenggorokannya ini. Oh, kalau kita sederhana. Kita sederhana tapi hasil istimewa. Ini kan istimewa. Juraganya biasa buka lapak juga ya mas ya, kurbanan ya. Kurbanan. Nah, ini bagi teman-teman yang mau buka lapak kurbanan biar sapinya tetap sehat ini. Resep komborannya apa ini? Nah, kalau komboran itu kita kalau di sini itu cuman hanya polar sama ampas tahu sama aerobisan tahu. Ampas tahu. Air limbahnya. Kalau di Tangerang itu lebih sederhana lagi. Jadi kalau di Tangerang itu kita 12.000 per ekor. Per hari. Oh, murah men. 12.000 per hari. Pemburan pantai gimana? Komborannya ampas tempe, ampas singkong, air rebusan tempe. Tanpa polar. Tanpa polar. Jadi memang limbah-limbah ya. Limbah-limbah. Jadi 12.000 itu sapinya berapa? Sapinya itu yang stay di kandang saat ini sekitar 25 ekor. Yang stay. Yang bebesan berapa itu kok murah men mas 12.000? 12.000. Bobot sapinya itu ada dari bobot maksimal 600 sih untuk saat ini. Maksimal 600. Kalau untuk jumbo-jumbo sengaja kita itu transit di sini, nanti pada saat mendekati H-3, H-2 baru kita bawa. Karena resiko di sana. Gitu. Kalau untuk pakan 12.000 tadi untuk kesehatan sapinya gimana, Mas? Kalau kita kesehatannya ya alhamdulillah PMK kemarin itu lolos dalam artian tidak ada yang terpotong, tidak ada yang ibaratnya sampai tidak sembuh ambruk gitu. Tapi sempat kena juga ya? Sempat kena, satu kandang 65 ekor kena sembuh. Sembuh ya, alhamdulillah ya. Sembuh. Dengan comboran 12.000. Comboran 12.000, tapi kita itu PMK nggak disuntik. Tapi memang kita pernah liput ampas teme memang paling mantap ya, air rebusannya. Nah, air rebusannya. Itu murah karena hanya 5. Murah. Ya. Murah sekali, paling murah. Percaya atau enggak, pertama datang ini itu 7 lebih 20 apa? Selang 2 minggu itu 7.90 ditimbang lagi. Ya, ini 8 lebih ya ini ya. 8 lebih perkiraan. Udah nanti, sebulan belum ditimbang nanti ya. Boleh.
Wah, ini lahap ya, habis ya. Di sini pakainya 14 tahun. 14 tahun juga. Kalau di sini per hari berapa ya, kalau yang kandang transit? Kalau hitungan sih, kalau kolam itu dua sak itu pergi seminggu dua sak kolam seminggu. Seharinya ampas tahu itu dua karung ya, dua kali masakan gitu, nggak salah. Sekitar 15.000 sampai 16.000. 15 sampai 16.000. Murah. Ini kita praktekan langsung ini, Mas. Kasih pakan. Yang belum dirangkai mana nih? Ya, yang kering dulu nih. Ini apa aja isinya? Bentar ini. Ampas tahu, polar sama garam. Ampas tahu, polar sama garam. Sama air rebusannya. Tahu masih sama full. Panas. Dipanas ya. Nanti kita campur air biasa biar enggak terlalu panas. Oh ya, biar hangat ya. Iya. 15.000 guys ini. Ini per ember atau per hari? 15.000 itu. Kalau dihitung per hari. Per hari ya, hitungan per hari. Dua kali 16. Makan. Kalau yang sini 16. Ini dijaluk koncone ya. Loh, ini barengan, Mas. Mas dijaluk, Mas. Iya. Itu berarti kulit jagungnya. Iya. Jualnya pakai tekun. Tekunnya ini. Besar sekali, Mas. Foto di ngarep, Mas. Foto di depan juga. Terus sini. Terus sini. Nah, agak geser sini, Mas, kanan, Mas. Mas, agak geser sini. Nah. Mantap. Mas, ini bagi teman-teman ini para sohibul kurban yang mau order ini gimana, Mas? Kalau mau order langsung ke saya. Langsung kontak 08777 7782152. Bukanya di daerah mana, Mas? Lokasinya Tangerang. Tangerangnya Bayur Masjid Pintu Seribu. Semua tahu. Masjid Pintu Seribu. Dekat masjid itu berarti ya? Iya. Biasanya fasilitas pengirimannya gimana? Free ongkir, free perawatan. Wilayah? Untuk wilayah Jabodetabek. Siap. Sapi-sapi yang dijual dari bobot berapa aja, Mas? Dari bobot 300 sampai 1 ton up. 1 ton ada ya? 1 ton ada. Wah, mantap sekali. Harga pasti ekonomis ya, Mas? Insya Allah ekonomis. Karena juga, ya? Kemarin juga saya di balik layar seorang artis ya. Ibaratnya sapi kurban seorang artis gitu. Di balik layarnya. Di balik layar. Iya, karena ada perantaranya lagi. Oh iya. Di balik layarnya. Mantap ini. Mantap ya. Ini udah ada booking belum, Mas? Kalau sekarang yang minat itu Setia Farm sama Kandang Pedalaman. Mantap. Kebetulan Mas Rizky Amin, insya Allah sore ini ya merapat langsung. Waduh, berarti ini cepet-cepetan nih, sacet ya. Bobotnya berapa? 1,1 ya estimasi. Estimasi 1,1, insya Allah ditimbang. Real ini. Oke, terima kasih, Mas. Oke. Tasakur Farm, Mas siapa tadi? Mas Hilmi. Mas Hilmi, langsung aja bagi sohibul kurban yang mau membutuhkan sapi kurban bisa hubungi Tasakur Farm yang ada di Tangerang. Mantap sekali. Sponsor.